Welcome di Bromat. Saya Komang dan saya siap bikin gebrakan. Indonesia juga negara-negara tropis lainnya mempunyai masalah yang sama, yaitu banyaknya serangga-serangga yang merupakan hama juga penyebar penyakit. Contohnya seperti saja nyamuk, kecoa, lalat, dan juga serangga-serangga yang lainnya. Menurut data Kementerian Kesehatan, periode Januari sampai Mei 2024 telah terjadi 131 kasus demam berdarah dengan angka kematian yang mencapai 799 jiwa. Tindakan pengasapan ataupun fogging yang dilakukan pasca kasus demam berdarah umum dilakukan, namun minimnya ketersediaan alat di tingkat puskesmas menyulitkan warga untuk meminta tindakan pengasapan atau fogging. Untuk itu, kami mencoba untuk memecahkan masalah tersebut dengan menciptakan produk fogging mini yang kita beri nama Fogging Mini Ayuko. Dengan penyempurnaan lebih dari 2 tahun, kami akhirnya mendapatkan untuk produk dan model yang seperti sekarang ini. Simple, kokoh, dan sangat efektif. Berbeda dengan produk sejenis yang lain, kita menggunakan coil dengan lilitan dari full baja. Jadi untuk ketahanan dan juga hasil, kita bisa memberikan hasil yang sangat maksimal. Untuk mengenalkan produk fogging ini dan juga untuk mengembangkan bisnis kami, kami menggunakan model business to consumer atau B2C dengan harapan agar para konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah langsung dari kami. Untuk itu, kami juga hadir di 4 platform online shop dengan mengusung nama toko yang sama, yaitu Bapaknya Ayuko. Memasuki tahun kedua akhir ini, kami mendapatkan nilai GMV sebesar 150 juta untuk tahun pertama, kemudian naik sebesar 68% pada tahun kedua di angka 220 juta. Dengan tingkat ulasan review dari para konsumen kami di angka 4,8 untuk sekitar 1000-an lebih ulasan yang kami terima, kami sangat optimis bahwa penjualan kami akan terus mengalami kenaikan untuk tahun ke tahunnya. Kami juga sudah menjual lebih dari 1000 unit produk Fogging Mini Ayuko ini dengan sebaran yang cukup merata dari Sabang sampai Merauke, dan dengan Jawa Barat sebagai lokasi pembeli kami yang terbanyak. Market sales kami bukan hanya para bapak-bapak yang di perumahan, juga meluas ke para petani juga peternak. Mereka menggunakan produk kami untuk media pengendalian hama yang menyerang tanaman ataupun hewan ternak mereka. Juga bahkan para penggiat usaha fotografi mulai menggunakan produk kami untuk menciptakan efek asap pada sesi pemotretan mereka. Untuk marketing plan kami, kami fokus di 5 hal. Yang pertama adalah research dan penyempurnaan. Dari produk awal, kami selalu melakukan penelitian dan juga penyempurnaan sampai kami mendapatkan hasil produk yang sekarang ini. Kedua adalah kami melakukan branding. Kami menggunakan nama Ayuko sebagai nama produk penting ini. Yang ketiga, pricing. Kami selalu mengusahakan harga yang kompetitif tapi tidak mengurangi kualitas dari produk kami. Keempat adalah pemberian garansi. Kami selalu memberikan garansi untuk setiap pemberian alat fogging kami berupa penggantian part apabila dalam waktu tertentu tidak berfungsi dengan normal. Dan yang terakhir adalah belanja iklan. Kami percaya bahwa iklan atau advertising akan mengoptimalkan penjualan dari produk kami. Dengan strategi marketing plan tersebut, kami sangat optimis dalam 3 tahun ke depan produk kami ini akan semakin lebih baik. Untuk tahun pertama, kami berharap bisa memperluas area workshop dan juga mempekerjakan lebih banyak warga di sekitar usaha kami. Kemudian pembuatan tabung semprotan sendiri, sehingga ke depannya untuk tahun ketiga kita bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Seiring berkembangnya usaha kami ini, kami sadar akan dampak yang kami timbulkan. Oleh sebab itu, kami selalu memberikan edukasi mengenai apa itu fogging dan juga bagaimana cara penggunaan yang tepat untuk alat fogging ini.
berupa di bidang sosial, kami juga merekrut warga sekitar untuk membantu selama proses produksi dan juga memberikan jasa fogging gratis ke lingkungan-lingkungan ataupun sekolah-sekolah di musim-musim demam berdarah. Untuk kita semua, mari dukung kami dan ayo kita bikin gebrakan bersama. Salam diplomat.